Polsek Mayong dan Satreskrim berhasil ringkus pelaku kasus curas yang membawa sajam. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Mayong bersama Satreskrim Polres Jepara meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan, curas. Senin dini hari, tanggal 13 September tahun 2021. Pelaku curas berinisial AS, 19, dan RN, 21, tersebut beraksi pada bulan Agustus tahun 2021, di pos Kamling tepi jalan umum Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kapolres Jepara AKBP Warsono, SH, SIK, MH, saat dikonfirmasi mengatakan, kejadian berawal saat kedua korban bersama temannya duduk di pos Kamling pinggir jalan umum sedang asik main game, tiba-tiba dihampiri tersangka yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Tersangka dua orang tersebut memiliki peran yang berbeda yang mana tersangka satu masih di atas sepeda motornya, stambi di atas sepeda motor dalam keadaan mesin hidup, dan tersangka dua turun menghampiri korban sambil menodongkan senjata tajam. Tanpa banyak bicara tersangka langsung mengambil paksa dua unit HP milik korban. Kemudian setelah berhasil mengambil HP milik korban, selanjutnya tersangka melarikan diri mengendarai sepeda motornya. Atas kejadian tersebut, para korban melaporkan kejadian ke Polsek Mayong dan mengalami kehilangan HP miliknya dengan kerugian sekitar Rp3.500.000. Setelah mendapatkan beberapa bukti, kemudian tim Opsnal Polsek Mayong dibantu tim Resmob Polres Jepara bergerak melakukan penangkapan terhadap tersangka AS, yang kemudian tim melaksanakan pengembangan kasus mengejar tersangka kedua yakni RN. Dari kedua tersangka anggota berhasil mengamankan barang bukti satu unit HP merek Realme C21 dan satu unit SPM yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas kejadian tersebut, para tersangka dikenai pasal 365 ayat 2 KUP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.